Oke teman-teman, di video ini saya akan bagikan tutorial cara menonaktifkan status aktif atau status online di akun Instagram kita. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana caranya, langsung saja ya teman-teman, kita praktekkan ke tutorialnya. Nah, di sini langkah pertama saya akan lihatkan dulu ya teman-teman status aktif di akun Instagram saya ini. Nah, di sini untuk melihatnya, di sini kita buka saja pesan di Instagram kita ya teman-teman. Di sini BTW saya menggunakan akun Instagram lain. Nah, ini dia akun Instagram saya, yaitu tutorial, kita buka saja teman-teman. Nah, ini dia masih aktif ya teman-teman. Di atasnya ini, di bawah username-nya ada tulisannya sedang aktif dan berwarna hijau. Nah, di sini bagaimana cara untuk menonaktifkannya status aktif ini atau status online ini. Nah, di sini langsung saja ya teman-teman, untuk tutorialnya kita kembali. Nah, di sini saya akan ganti dulu ya teman-teman akun Instagram saya ini menjadi tutorial yang saya gunakan untuk praktek kali ini. Di sini saya ganti dulu teman-teman untuk akun Instagramnya. Nah, ini dia tutorial.id, kita klik ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah login ke akun Instagram saya yang tadi masih aktif, yaitu tutorial. Nah, di sini langsung saja kita pergi ke profil kita ya teman-teman, kita ke profil kita saja. Nah, tunggu teman-teman loading. Nah, ini adalah profil saya ya teman-teman, yaitu tutorial.id. Nah, selanjutnya untuk menonaktifkan status online ini, kita bisa klik saja garis tiga yang ada di kanan atas ini, kita klik ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman bisa pilih lagi pengaturan, kita buka pengaturan, tunggu. Nah, setelah terbuka pengaturannya seperti ini, langsung saja teman-teman bisa pilih lagi ya bagian privasi, kita buka bagian privasi ini. Nah, setelah terbuka privasinya seperti ini, langsung kita geser saja ke bawah teman-teman, kita geser. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di bawah panduan dan di atas pesan ada status aktivitas, kita buka saja bagian status aktivitas ini, kita klik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, tampilkan status aktivitas dan di bawahnya ada tampilkan saat Anda aktif bersama. Nah, di sini untuk cara menonaktifkan status aktif di akun Instagram kita, di sini langsung saja kita nonaktifkan kedua ini ya teman-teman, yang atas ini kita klik saja bagian toggle yang warna biru ini, kita klik ya teman-teman, kita klik. Nah, di sini kita sudah berhasil menonaktifkan status aktif di akun Instagram kita. Nah, di sini langsung kita cek lagi ya teman-teman, apakah status aktif di Instagram kita masih aktif atau tidak. Di sini saya cek dulu menggunakan akun Instagram saya satunya, yaitu yang Sam ini, kita buka teman-teman, kita buka, tunggu. Nah, di sini langsung kita pergi ke pesan tadi ya teman-teman, untuk mengecek apakah status aktifnya masih ada atau tidak, kita buka pesan ini. Nah, di sini sudah tidak ada ya teman-teman status aktif di bawah username-nya. Jadi begitu cara menonaktifkan status aktif atau status online di akun Instagram kita. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya.